Sempena tema sambutan Hari Kebangsaan tahun ini, Maju Bersatu, kami paparkan 8 individu dan pertubuhan yang menyumbang kepada masyarakat tidak mengenal sempadan negara, kaum ataupun agama. Membuka tirai Siri Bakti SG malam ini, kami tampilkan anak muda berjiwa besar Muhammad Imran Mian yang mempunyai rangkaian relawannya sendiri untuk membantu mereka yang memerlukan. Setiap bulan, sekitar 50 golongan gelandangan di Johor Bahru, Malaysia menerima sumbangan makanan percuma hasil usaha sekumpulan belia Kota Singa. Inisiatif ini dimulakan Muhammad Imran Mian, 22 tahun, yang sudah terlibat dalam kerja-kerja kemasyarakatan sejak hampir sedekad. Saya daripada golongan yang susah, saya daripada golongan yang saya rasa, saya tahu apa yang gelandangan orang susah rasakan. Imran juga memulakan rangkaian sukarelawannya sendiri, IM Volunteers Network SG, 3 tahun lalu untuk meluaskan lagi kerja-kerja kebajikannya. Menerusi pelbagai usaha murni yang dijalankan, beliau berjaya membantu lebih 1,500 keluarga dan memberikan bantuan lebih $30,000. Dan usahanya ini juga dapat memberi wadah kepada golongan belia untuk berbakti kepada masyarakat. Kita adalah masa depan, generasi yang akan datang, dan kalau kita tidak memulakan journey atau perjalanan relawan kita pada hari ini, bila lagi mau kita mulakan? Meskipun jadualnya padat dengan pelbagai projek kemasyarakatan setiap minggu, pelajar diploma dalam pembangunan masyarakat di Politeknik Ngee Ann ini bijak mengimbangi masa. Sikap dirinya yang ramah dan suka berbudi itu juga menjadi teladan buat rakan-rakan sekolahnya. Dia memotivate kita semua sebagai kawan untuk membagikan masa kita dengan baik. Dia selalu akan jadi satu leader. He will be there to be like cheering us up. Selain mengorbankan tenaga, Imran juga perlu mengorbankan masa bersama keluarga bagi kerja-kerja sukarelanya. Namun, ibu bapanya tetap memberi galakan kepada anak teruna mereka ini dan bangga atas pencapaiannya. Dia bunyi sama bapak sama mak dia, dia nak gini-gini boleh tak? Cuma saya bilang, kalau nak bikin sesuatu tu, kata tu ikhlas lah. Adik-beradiknya yang lebih dewasa juga kagum dengan tekad dan komitmen Imran. Why do you want to help people? So dia macam reply cakap, because I don't want people to go through the same thing like I experienced. So that to me was quite wow. Whatever he's doing, helping people, not only to the community that needs help, but also providing opportunities and platform to the younger generations to also help him in creating this change, creating this purposeful actions. Bagi Imran, perjalanannya untuk berbakti pada masyarakat masih jauh. Beliau juga berharap dapat mengembangkan lagi usahanya agar tiada yang ketinggalan dan dapat maju bersama.